Osman dan Zaiha adalah cinta menyintai. Masing-masing mengharapkan satu kejayaan di akhir nanti, agar hidup mereka berjaya. Perhubungan antara Osman dan Zaiha sudah erat. Kedua orang tua Zaiha masih samar-samar. Zaiha, anak kesayangan, dan anak tunggal keluarga Cik Karim dan Cik Salma. Dua orang yang masih berpegang cara-cara hidup lama. Pada mereka, cinta soal kedua, tetapi adat dan keturunan harus dipelihara. Sungguh pun demikian, Osman masih berani berjumpa Zaiha. Pada suatu hari, waktu senja, di tepi sebuah kolam yang sunyi, Osman berterus terang kepada Zaiha. Dapatkah cinta kita bertenaga terus? Mengapa kau kata begitu, Zai? Tidak percayakah kau akan kekuatan cintaku? Engkau seorang seniman. Engkau selalu melakukan perasaan yang penuh berirama kasih. Tapi, aku hanya gadis desa. Tidak lebih dari itu. Aku tidak dapat melakukan senandung kasih. Aku hanya dapat menemani kau di masa kesunyian. Zaiha, aku tidak dapat pergi jauh daripada engkau. Aku akan mengambil kau. Aku akan jadikan kau suri di istana hidupku. Kita akan berbahagia. Kita akan hidup 1000 tahun lagi, Zai. Percayalah pada